Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua supporters Osasuke Hikaru. Okey, mula-mula sekali terima kasih banyak kepada semua supporters yang menonton video kita yang terbaru ni, di mana hamba selitkan sedikit short explore di kebun getah kawan hamba yang baru-baru ni sekali pula kita buat satu camping dengan awak-awak ataupun emi-emi burung hantu. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memanjangkan usia kita semua dan dapatlah kita sama-sama menonton video Unstore Story yang ketujuh ni. Okey, video kali ni memang ada satu pengalaman yang terbarulah kata orang, pengalaman yang masih fresh lagi. Saya tak tahulah perkara ni melibatkan perkara mistik ataupun sebaliknya, tapi kita ada dua bahagian lah eh. Satu pengalaman ketika hamba shock explore tu, dan yang kedua kita akan ceritakan sedikit sebanyak apa yang berlaku sebenarnya di antara hamba dengan Mak Yu. Okey, pada bawah-bawah ni mungkin follower dekat Facebook hamba dia dah tahulah mana kita buat satu camping bawah-bawah ni di dalam hutang. Okey, kita buat camping ni bukan sekadar suka-suka sebenarnya sebab bawah-bawah ni sebab pada mula-mula kita PKP dulu sampai sekarang ni orang kata hamba ni memang banyak masalah yang kita hadapi lah. Walaupun benda tu mungkin ada sebahagian supporter kata ikut pandamu lah masalahmu, peduli apa aku dok. Itu pendapat, itu persepsi orang lah. Amba tak akan cerita masalah apa yang berlaku, cuma amba nak kata yang memang orang kata banyaklah ujian yang mari membuatkan kita stres. Kadang-kadang pada satu ketika tu amba hampir nak depress. Maknanya hampir 2 hari amba tak dapat nak tidur atas sebab ujian yang melanda tu lah. Mungkin sebagian, mungkin kalau Amy Borang tu dia tahu apa ujian yang kita hadapi ni. Memang cukup berat lah. Dan pada bawah-bawah ni memang hamba dah lepaskan peluang di mana kita dapat sedikit kelonggaran untuk masuk ke dalam hutang. Yelah, sebab dalam hutang ni orang kata mana ada orang nak shopping komplek, nak beli dalam tu, memang tak ada lah dok. Jadi kita pun terus pergi untuk orang kata nak refresh balik badan kita ni, untuk kita ambil semangat baru, kita nak ambil aura-aura yang positif lah. Jadi pada baru ni tu, hamba tak suka sebenarnya masa hamba camping tu sebab hamba kalau boleh, hamba tak mau pegang pun telefon. Hamba malah pun nak melibatkan diri dalam sebarang bentuk rakaman lah. Tapi hamba tak tahulah, guana ada satu ketika tu, hamba rasa macam, molek ni kalau aku buat
workshop explore untuk hadiahkan kepada supporters yang yalah, sebab sebelum ni ramai orang tanya bila nak keluar video explore, bila nak buat video explore rock. Jadi dalam masa tu Amber ambil kesempatan lah, orang kata nak buat shop explore untuk tunjukkan kepada semua supporter. Tapi ada perkara-perkara yang di luar jangkaan berlaku, tapi dalam Unstore Story ni Amber akan cerita secara bertapel lah. Kalau tuan kebun tengok, jangan bimbang, sebab di kawasan tu memang dipenuhi dengan aura-aura yang positif lah. Maksud hamba bukan makhluk, tapi hamba nak kata macam okay, maksud hamba bukanlah makhluk-makhluk gitu. Maksud hamba ni adalah orang kata hutang tu dipenuhi dengan pokok-pokok yang sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Taala. 24 jam non-stop berzikir, dan kawasan tu memang memberikan satu ketenangan yang tak ada kat tempat lain. Mungkin lepas-lepas pada ni hamba akan pilih lokasi kebun getah ni sebagai tempat hamba untuk release tension lah. Maknanya lepas-lepas ni kalau hamba serabut-serabut dengan ada masalah apa benda, hamba akan pergi camping dalam hutang tersebut. Okey, sebelum kita nak pergi dengan lebih lanjut lagi, hamba nak kabar kepada semua supporters, kalau boleh, kalau tengok video daripada hamba ataupun kawan-kawan hamba yang lain, kalau ada iklan yang keluar dekat video tu, kalau boleh jangan skip iklan deh. Orang kata berilah sedikit, sebab benda tu bolehlah berikan sedikit hasil kepada content creator untuk semangat lagi untuk menghasilkan video-video untuk dipaparkan kepada semua viewers di dalam YouTube ni. Mana kalau ada sebelum-sebelum ni dia tekan skip ad tu, kalau boleh lepas ni jangan skip ad dah. Orang kata yalah, orang kata sedikit penghargaan lah kepada content creator yang menghasilkan video tanpa henti dan sebagainya. Apa yang amba yang campaign anti skip iklan ni bukan tujukan kepada amba saja, malah kepada rakan-rakan saya yang lain yang terlibat dalam bidang aktiviti eksplorasi ni. Kalau boleh, kalau tonton video-video mereka, jangan skip iklan. Okey, berbalik pada cerita tadi, masa amba buat shop explore tu, amba dok seka pun sebenarnya akan ada beberapa perkara yang berlaku yang bagi amba pun sepatutnya memang amba kena berikan sedikit penjelasan, sebab amba takut orang fikir lain. Okey, sebelum kita sentuh bab shop explore tu, amba nak cerita sikit saja lagi berkenaan kejadian pada waktu maghrib. Jadi pada waktu maghrib tu, kru-kru memang dia sibuklah menjalankan tugas masing-masing. Jadi lepas pada masa tu, kebetulan pula amba duduk di bahagian beranda sambil menantikan waktu solat maghrib. Jadi amba pun duduk atas beranda, dan secara kebetulan pula telefon door, admin door ni tiba-tiba berbunyi orang azan waktu maghrib. Maknanya dia pasang aplikasi tu lah, solat waktu azan tu, solat waktu tu. Jadi telefon dia pun azan lah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu pun door macam dia gaduh-gaduh sikit, dia nak tutup, dia nak off kan azan tu. Dia, ok jangan salah faham ya, dia nak off tu mungkin sebab bising sangat, mungkin bising dan memberikan orang kata gangguan, memberikan gangguan lah kepada orang-orang yang berada di situ nak rehat, nak apa benda tak. Mungkin lah. Jangan orang kata fikir yang bukan-bukan pula lah. Lepas tu bila door off suara azan tu yang menandakan waktu solat waktu maghrib, dok dan 2-3 saat telefon tu berbunyi sekali lagi orang azan waktu maghrib. Jadi pada masa tu door pun dia macam nak gaduh-gaduh nak tutup balik, dan amba pun dok tahu secara tiba-tiba pula mulut amba ni macam terlepas cakap, khabar door dah ayo tutup lah, biar orang nak dengar. Amba tak tahu macam mana mulut amba boleh keluar kata-kata gitu, dan amba pun tak tahu sebab apa amba berbahasa orang. Kalau awak-awak di situ mestilah amba daya tutup ada, awak-awak nak dengar mesti amba akan guna bahasa awak-awak. Tapi berbeza dengan kata-kata amba pada masa tu, orang, jangan tutup tu, orang nak dengar. Jadi amba pun apa pula aku boleh kata gitu dok. Jadi rasa kepelik lah juga. Lepas tu
Bila yang berkata gitu, awak-awak yang duduk di depan apa ni semua senyap. Semua senyap dan dah macam dok tahu lah, mungkin masing-masing blur. Dengan amba-amba sendiri pun memang blur. Sebab apa aku boleh cakap gitu dok? Ha, lepas tu kita just dengar je lah suara azan tu sampai lah habis. Dan ketika itu juga amba macam biasa, amba ni kalau jadi apa-apa yang di luar kawalan amba, memang amba suka mikir dan amba cuba cari jawapan dia. Ha, maknanya pada masa tu amba kata, apa aku boleh cakap gitu eh? Orang siapa? Dia orang ni tau. Ha, jadi amba pun dah fikir-fikir nama-nama tu. Mungkinlah amba anggap mungkin ada di kawasan tu, mungkin ada makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan ni yang suka mendengar suara azan. Maknanya mungkin dia nak dengar sangat ke apa benda, Allahu alam lah. Amba fikir yang baik-baik je lah. Okey, lepas tu pada waktu Isa tu, lepas pada Isa ni lah amba dapat satu idea untuk buat satu short explore untuk adiahkan lah kepada semua supporter ni. Jadi pada masa tu memang amba buat secara solo. Sebab masa tu kru memang ada yang tengah sembahyang Isa, lepas tu ada yang buat persiapan untuk nak masuk. Jadi amba pun pergi explore seorang diri. Minta maaf kepada semua, bukan amba nak tunjuk amba ni hebat. Bukan maksudnya amba nak kata yang amba ni berani, dok. Memang amba sangat penakut. Tetapi pada malam tu amba orang kata nak cubalah nak cuba. Sebab sebelum-sebelum ni macam amba explore, amba belajar cara kebergantungan amba kepada Allah SWT. Amba belajar macam mana amba nak tawakal, amba belajar macam mana amba nak yakinkan diri amba dengan bergantungnya amba kepada Yang Maha Esa ni. Jadi masa tu amba niat dalam hati, kalau aku rasa aku takut, aku tak boleh nak pergi, memang amba tak akan paksa dan amba akan terus balik. Memang amba tak malu pun, sebab amba memang seri yang berkabar, memang amba seorang yang penakut. Jadi lepas tu amba mula memulakan, dan masa ni memang amba sangat rindulah. Rindu untuk mengeluarkan azimat amba ni. Kepada penghuni yang berada di atas tanah serta yang berada di sekitar kawasan ni. Masa tu macam beri ucapan dekat ni, dekat apa? Ada ucapan dekat anugerah bintang paling popular masa tu. Assalamualaikum. Assalamualaikum wa alai ibadillahi salihin. Kepada penghuni yang berada di atas tanah serta yang berada di sekitar kawasan ni, hamba mari bersama dengan beberapa rakan sekadar untuk menikmati suasana malam di kawasan ini dan sekadar untuk menikmati kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hamba pun mulakan langkah kaki kanan lah untuk melepaskan agendu aktiviti eksplorasi. Okey, orang kata dok lama pun, beberapa minit je orang kata masa hamba start buat rakaman tu, memang supporter sendiri pun boleh tengok betapa hijaunya pemandangan hamba pada malam tu. Dengan pokok, dengan ranting kayu, dengan daun-daun, lepas tu dengan rupuk-rupuk apa semua. Kalau awak-awak perasan lah, memang dipenuhi dengan kehijauan hamba kata. Pasal tu hamba dok berhenti untuk mengucapkan syukur alhamdulillah, sebab hamba dapat satu pemandangan yang memang cukup-cukup comel. Orang kata bila kita tengok realiti, kita tak berapa nak perasan dengan keindahan tu. Tapi bila kita tengok dalam telefon tu, masa hamba buat rakaman tu, ui, comel kawasan ni, memang sangat-sangat comel. Lepas pada tu hamba pun terus jalan-jalan-jalan sambil hamba meyakinkan diri hamba. Yang hamba tahu, walaupun hamba seorang, tapi hamba yakin Yang Maha melihat, tengok hamba apa yang hamba buat pada malam tu. Okey, jadi lepas pada tu hamba pun terus jalan-jalan sambil menikmati suasana pemandangan yang memang memberikan ketenangan lah bagi hamba. Dan berlaku sesuatu perkara yang mungkin orang tak percaya, itu terpulang lah kepada anda. Okey, ada orang kata dia tak dengar pun yang hamba mention dalam video tu, seperti dengar alunan orang mengaji. Okey, ada yang orang dengar dan ada yang orang tak dengar. Tapi kalau ada yang nak dengar sangat, boleh download aplikasi ataupun software volume booster di dalam Google Play. Tu yang Android punya, yang iOS tu boleh download. Boleh download volume booster tu.
Orang kata janganlah buat kuat sangat. Mungkin dekat separuh-separuh tu pun memang dah cukup kuat sangat dah. Dan pasang balik video. Dan balik pula. Ingat valak ke benda ni. Pasang balik video YouTube tu di dekat macam bermesin tu. Kedengaran alunan orang mengaji. La ilaha illallah, 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 la ilaha masa tu memang orang akan dapat dengar dengan jelas dengan kehadiran volume booster ni seperti ada alunan orang mengaji. Orang kata bukanlah mengaji betul jelas kita dengar. Tak, orang kata alunan. Alunan seperti orang mengaji. Okey, serius berkabar pada masa buat ambil buat rakaman tu memang serius eh. Beria-ria ni, 3-4 ria ni memang ambil dok dengar sebarang bunyi orang ngaji. Tapi mesti awak-awak pelik dok sebab apa ambil boleh tertoleh ke arah sebelah kanan macam situlah arah orang ngaji. Okey, secara jujurnya pada masa tu ambil memang dok dengar orang ngaji. Tapi secara kebetulan jantung ataupun dada hamba ni tiba-tiba dia rasa macam sejuk. Sejuk lepas tu macam rasa macam kecil jantung hamba ni dok. Saya rasa mungkin ada supporter dapat penuh alami macam jantung kita ni tiba-tiba rasa macam sejuk lepas tu dia macam ngecik gitu lebih kurang. Itulah yang berlaku pada hamba masa tu. Jadi masa jalan tu apa rasa macam sejuk jantung aku dok. Lepas tu hamba pun tertoleh ke arah sebelah kanan. Jadi orang kata pada masa tu hamba dapat satu perasaan yang ada aura yang positif yang berdekatan. Tapi hamba tak tahu, hamba tak tahu benda apa sebab hamba buat rakaman tu hamba tak dengar benda-benda dan hamba tak nampak benda-benda. Cuma hamba boleh tengok macam pokok gitu-gitu je lah. Jadi pada masa tu hamba tahu mungkin tempat ni dipenuhi dengan kawasan yang sangat yang positif. Hamba pun teruskan perjalanan hamba lagi dan hamba yakin dengan kebergantungan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu Taala. Sebab masa tu memang hamba seorang, memang hamba seorang, hanya Allah sahaja yang hamba berharaplah kalau jadi apa-apa. Tapi orang kata ada batasan dia tau. Jangan lebih sangat orang kata kalau dok lino gitu jangan teruk. Jadi hamba pun teruskan perjalanan ke bahagian depan, ke depan dan paling hujung. Memang serius. Dalam video tu pun awak-awak boleh tengok satu pemandangan. Walaupun itu ladang getah, ya orang kata cih ladang getah ada benda tu. Tapi bagi orang yang betul-betul nak menikmati suasana malang ni, dia dapat satu pemandangan bagi dia tu memang cukup memberikan ketenangan, cukup comel dan cukup cantik lah. Orang kata dengan susunan pokok tu, lepas tu dengan alam yang berada di kawasan tu dengan cahaya bulan lagi, dengan kehadiran langit lagi. Orang kata tempat kebun getah yang berpergi bau-bau ni tu memang tak ada lah kat tempat lain. Sering berkabar memang tak ada. Ianya orang kata satu pengalaman yang barulah. Kali ni memang orang kata memang betul-betul lah badan berdapat refresh, dapat satu tenaga yang baru, dapat semangat yang barulah. Okey, dalam pada masa tu pun hamba terus melakukan aktiviti step down seorang diri sambil tengoklah gitu-gitu. Tengok juga lembu-lembu situ, takut lembu segok hamba mampu kerah hamba.
Lepas pada selesai tu, hamba pun ambil gimbal. Okey. Masa lepas habis step down ni, okey, dia ada rasa lain sikit. Rasa lain tu macam kita rasa macam ada benda yang not dekat dengan kita, yang berhampiran dengan kita. Jadi pada masa tu hamba rasa macam ke ada orang marah aku buat-buat kerja-kerja rekod-rekod video ni tau. Jadi masa tu hamba buat tak tahu dan hamba terus jalan-jalan buat. Orang kata buat abaikan jalan tau. Tapi bila lama kelamaan, serius, telinga hamba ni memang dengar sangat jelas bunyi macam orang jalan. Hamba jalan selakoh tau. Lepas hamba jalan berpijak tu, kita dengar macam ada orang jalan belakang kita. Perasan ke dok, dalam video eksplorasi tu, hamba dua kali pusing ke arah bahagian belakang dan hamba ada juga buat rakaman sengeleng tengok, nak tengok ke bahagian belakang ni. Itulah sedikit sebanyak, sebab kalau kita nak dan ada juga orang komen, dia ada bagi komen, dia kata boh buat explore situ seorang ke dua orang, sebab apa hamba dengar macam ada dua orang. Okey, memang hamba seorang diri sahaja yang melakukan aktiviti eksplorasi ketika itu, dan pada ketika itu memang tak dinafikan, memang kita dengar bunyi macam ada orang jalan di bahagian belakang kita. Pada masa tu hamba buat rakaman tu, memang hamba anggap biasanya kalau aku dengar ni, memang dalam audio rakaman memang langsung tak dengar. Tapi kali ni dia pelik. Telinga mau dengar, dalam audio rakaman pun kita boleh dengar macam orang jalan tu. Tak apalah, orang kata sebagai ada satu hadiah lah tu. Lepas pada jalan-jalan tu, makin lama makin dekat. Makin lama makin dekat ni, apa-apaan diri lah tu. Seorang diri pulak, main juga, kecuk-kecuk perut. Jadi pada masa tu, hamba dalam hati yang berkata, mari ni atas izin daripada Allah. Maksudnya Allah izin aku mari sampai sini dan aku buat kerja aku. Aku nak tengok apa yang aku nak tengok. Tolong jangan ikut aku, dan kalau kita ni ada buat kesilapan, maknanya kita akan memohon maaf kepada Allah SWT lah. Maksudnya kita nak minta maaf ke dia tak? Baik kita minta apung daripada Allah tu. Sebab Allah yang jaga kita, dan apa benda yang berlaku tu atas izin daripada Allah berlaku. Jadi lepas pada masa tu pula, dengan kehadiran bunyi binatang yang poin-poin, orang kata bunyi apa, kongkang ke apa, longkang ke apa, lebih kurang gitulah bunyi dia tu, makin lama makin dekat, main debor juga. Kalau kita dua orang, tiga orang, taklah kita rasa gitu tau. Dan lepas pada tu pula, di babak akhir video eksplorasi short explore tu, hamba ada ke buat satu zoom di bahagian belakang hamba. Pada masa tu hamba tak tahu sama ada tu pokok ataupun orang, tapi bila hamba tengok balik dalam video mula-mula yang kita sampai tu, memang tu bukan pokok tu, mungkin makhluk-makhluk yang ada di kawasan tu. Sebab hamba 50-50 sebenarnya, sebab tu hamba kata hamba bukan pakar dalam bidang-bidang gini, sebab hamba takut jatuh fitnah. Kalau tu pokok lah, tapi kalau benda tu benda lain lah, sebab tak je lah. Tapi kalau dari segi pandangan hamba, yang hamba pernah pergi tempat camping tu, tak ada sebenarnya pokok betul gitu. Kalau tu adalah makhluk Allah, tak apalah, maknanya syukur alhamdulillah lah kita boleh tengok salah satu ciptaan dan kebesaran Allah SWT. Kita fikir gitu je lah. Okey, selepas pada kita explore, lepas pada hamba explore pada malam tu, macam biasa kita kumpul lagi di dekat base camp, sama saja lepak-lepak. Dan secara kebetulan pula, Syed dengan Mak Yu dia tak sampai lagi. Dia tak sampai lagi pada masa tu.
sebab lama sangat dia sampai, dia kata kita suruh masuk lorong ni, dia kata masuk dah tapi dok jumpa-jumpa. Lepas tu pun Amber, Dol dengan Adi putuskan untuk jalan kaki lah, untuk tunggu dia di beberapa simpang dalam hutang tu, sebab senang takut dia sesatkan lain dok. Bila dah kita jalan tu memang sangat-sangat jauh lah. Rupanya dia selalu masuk jalan lain, jalan lain tu, seberang jalan tu. Maknanya memang dia dah masuk ke laluan yang kita kabur ke di awal-awal tu. Jadi masa kita jalan perjalanan nak tunggu Said dengan Mak Yu ni, memang kita dok dengar sebarang bunyi ataupun kita dok berlaku macam orang kata gangguan kenapa, memang tak ada, semuanya berjalan dengan lancar. Tapi lepas pada kita jumpa Said dengan Mak Yu ni, kita pun tupang lah naik kereta dia. Tupang naik tu bukan bahagian dalang, sebab dalang 4 kali 4 dia tu memang penuh tu. Maknanya kita paut dekat tayar spare, Adi duduk gantung dekat ikat tu tu. Masa kita perjalanan nak pergi ke base tu, ada di satu tempat ni, secara tiba-tiba kita terbau satu wangi yang bagi hamba first time lah hamba bau benda-benda gini. Sebab boleh kata memang bau dia tu tak ada lah macam bau bunga ruh ke, bunga-bunga ke, bunga minyak wangi ke, bukan. Ini satu bau yang lain lah. Susah lah kita nak jelaskan kalau berkaitan dengan bau ni. Jadi pada masa tu kita pun duduk gantung belakang ni, dalam gambar ni boleh tengok, dalam gambar ni kita gantung belakang kereta tu duduk. Amba duduk bau-bau tu, Amba tengok ke Do, sebab Do duduk sebelah Amba. Jadi Do ni muka dia tu muka blur. Betul. Macam contohnya, betul ke aku ada bau ni duk? Maknanya gitulah dia blur gitu. Jadi Amba pun tanya, "Do, ada bau tak?" Do pun kata macam, ada bau ke? Jadi bila dah ada bau tu, orang kata Amba rasa dia yang benda bersyukur sikit lah, sebab sekurang-kurangnya kita ada saksi. Saksi sekurang-kurangnya kalau kita nak cerita ke orang tu, ada saksinya, sebab dia pun ada bau juga. Dalam hati pada masa tu, orang kata macam mungkin dia nak tengok kita sekadar, dia nak tunjukkan yang di kawasan tu supaya kita orang kata jaga adab dan jaga diri sebaik yang mungkin lah. Tapi masa tu Adi memang dia tak bau. Adi memang dia tak bau. Mungkinlah pada masa tu hidung Adi sumbat ke apa benda, wah-wah-wah-alang lah. Tapi pada malam tu hamba dengan Do saja yang dapat trace bau yang orang kata bau yang susah lah hamba nak bau benda-benda itu. Kalau orang nak kata tu bau bunga, seri hamba kata memang kawasan yang berlalu tu memang tak ada lah bunga-bunga, orang boleh kata tu memang tak ada, sebab bau dia ni pelik. Kalau bau bunga ni setepak tu je dok. Tapi buat apa pada malang tu bau dia tu seperti bau tu macam, walaupun kita dah jauh daripada tempat asal bau tu, tapi kita masih lagi bau, macam orang kata macam nak ikut lah, macam gitulah lebih kurang. Sebab hamba dengan Do dok berhenti-henti tengok ke arah belakang, tengok masa tu. Kalau kita tengah skodeng-skodeng belakang tu, kalau kita nampak macam ada benda terbang ikut kita, memang Amba masuk lah dalam 4x4 tu, tak kira lah barang banyak ke apa benda. Adi tu kita sepak terajang rebah, biarlah dia nak ambil Adi je lah, senang. Tapi tak lah orang kata sekadar macam dia nak tunjuk kita. Kita pun syukur alhamdulillah juga, sebab kita dapat menikmati, sebab kita dapat satu bau tu pun atas izin daripada Allah juga. Kalau Allah dah izin, kita takkan bau. Macam mula-mula tadi lah, masa kita jalan kaki keluar tu, kita tak bau pun benda tu, sebab Allah dah izin lagi. Tapi nak buatkan dia tak? Allah izin pada waktu kita nak balik ke base tu. Dan ada satu lagi cerita. Cerita ni mungkin tak logik, tapi ikut pandalah orang nak cari ke tak, itu terpulang kepada anda. Kejadian ni berlaku pada hampir waktu subuh. Pada masa tu pukul 4:30 minit pagi, Najah, Do dengan Hadi dia masuk tidur dalam pondok. Amber, Mak Yu, Rik dengan Syed masih lagi ada dekat bahagian luar. Kita sembang-sembang minum-minum air gitu, makan sikit-sikit gitu lah. Makan sikit-sikit, bukan makan banyak-banyak. Lepas tu pada pukul 5 pagi, Najah keluar daripada pondok tu untuk bersihkan badan dia sikit lah. Lepas tu dia pun terus masuk. Itu yang Amba ingat kejadian tu. Lepas tu
pada jam 5.15 minit pagi ataupun pukul 5.20 minit pagi, masa tu rig dia macam layang pala. Orang kata layang pala tu bukan ambil barang yang terlarang, dia macam mama-mama gitu lebih kurang lah. Orang kata layang suasana malam malam tu dok. Jadi hamba duduk main set, main set berasak apa semua, kunyah sikit-sikit makanan. Saik macam biasa, saik ni dia buah sikit sebab dia tu bunyang separa kan dok. Mana duk cari daun-daun kering, dia buat mamoh dalam mulut. Mak Ayu masa tu dia sibuk ambil gambar. Dia ambil gambar matahari lah. Matahari pula, bulan, bintang apa semua tu. Jadi pada masa tu hamba duduk di, okey tengok dalam gambar ni, memang hamba duduk di bahagian kursi gitu tau. Yang duduk kursi, nampak rig macam nunduk gitu. Okey, pada ketika tu hamba terdengar seperti ada orang berjalan di arah sebelah kiri hamba ni. Maknanya pada masa tu okay, ginilah kedudukan Mak Yu ambil gambar ni. Okay, situlah hamba dengar macam orang jalan. Tapi masa orang hamba dengar orang jalan tu, Mak Yu ada situ. Mak Yu duduk bahagian tepi belah kanan, dia dengan saya. Memang tak ada orang masa tu. Jadi macam mana hamba boleh dengar orang jalan tu? Okay, cuba bayangkan kita pakai selipar jepung, lepas tu kaki kita basah. Lepas tu bila kita jalan tu bunyi prek, prek, prek gitu. Hamba cuba dah cari sound effect tu dalam YouTube, tak ada. Jadi senang hamba buat kok mulut je lah. Bunyi macam prek, prek, prek jalan tu. Kalau bunyi tu statik, kita boleh dengar, mungkin hamba boleh fikir buah jatuh ke apa benda ke tak. Muka maknya jatuh ke gitu lah. Tapi bunyi dia tu prek, prek, prek tu macam orang jalan. Maknanya bunyi sebelah kiri. Ya, hamba tu bila dah jalan, makin lama makin jauh, macam suti macam orang jalan. Tapi pada masa tu Ri dengan Mak Yu Said tu dok beri respon, maknanya mungkin dia dok dengar, mungkin dia lah masing-masing fokus dengan masing dok. Jadi pada masa tu memang mendengar dan hamba tengok sebahagian belah kiri tu, hamba tengok di bahagian belah kiri, memang langsung hamba dok nampak benda-benda lah. Jadi masa tu memang hamba debor juga, apa dok debor dok. Jadi doa lah hati, jangan bagi nampak sudah lah. Memang syukur alhamdulillah, memang kita tak nampak lah. Jadi bila hamba tengok tu, seolah-olah hamba tahu macam ada orang jalan. Lepas tu pula, ini perkara ni pun susah kot hamba nak jelas sebenarnya. Sebab hamba tak terfikir pun benda tu, tapi dia mari sendiri. Dia macam ada satu perasaan tu, dia kata, biarlah, kalau mu nak lalu, mu nak pergi semayang, mu nak lalu, lalu. Ia main gitu dalam kepala otak ni. Hamba tak fikir sendiri, hamba kat bawah, hamba tak mikir pun benda-benda gitu. Tapi dia main terlintas dalam kepala otak hamba ni. Jadi bila dah ada satu perasaan, bila ada satu perasaan gitu, hamba macam ulang sekali lah dalam hati, kata, tak apa kalau nak pergi mayang, pergi lah, nak pergi mayang. Mungkin dia nak lalu laluan masjid dia, alang dia ke apa benda ke, itu terpulang lah. Tapi hamba nak kabur, tempat yang hamba camping baru-baru ni, tempat yang hamba buat solo explore, memang tempat tu dipenuhi dengan aura-aura yang sangat-sangat positif. Hamba tak boleh lah nak kata yang kawasan ni dipenuhi dengan jin-jin Islam ke apa benda tu, hamba tak boleh nak kata gitulah. Sebab tu bukan dalam kepakaran hamba. Sebab kalau hamba kata, oh tempat tu ada banyak jin-jin Islam, kalau tak ada, dok kerja tu fitnah. Jadi hamba lebih suka yang nak kata kawasan tu dipenuhi dengan aura-aura yang positif, yang boleh kalau kita nampak dengan mata kasar kita, dipenuhi dengan pokok-pokok getah, pokok-pokok lain. Dan kita tahu pokok-pokok, segala tumbuhan yang berada di kawasan tu sentiasa 24 jam non-stop berzikir kepada Allah SWT. Jadi mungkin aura-aura zikir daripada tumbuh-tumbuhan tu memberikan satu kesan kepada kita. Jadi sebab itulah orang kata, ada hutang molek-molek tu jaga, jangan duk gila ke balok sangat, duk terbang-terbang tu kan bencana boleh. Orang kata umpama, jangan marah hamba, itu umpama. Sebab pokok ni kita nak zikir tu memang dok-dok jauh sekali lah. Kalau zikir pun buat rekod video gitu, nak tunjuk ni korang kita ni berzikir. Berbeza dengan tumbuhan-tumbuhan, haiwan-haiwan dan sebagainya yang Allah ciptakan ni, memang 24 jam non-stop berzikir kepada Allah SWT. Tapi kalau kepada alam-alam yang sentiasa berzikir kepada Allah, kalau kita dok jaga alam, sudah pasti alam
akan memberikan satu binasa kepada manusia. Jadi itu adalah pesanan, pesanan yang dok seberapalah bagi hamba. Yang kata jangan penting ke duit sangat sampaikan membinasakan alang ni. Jangan sampai masa alang bertindak balas dan memberikan respon kepada manusia, kerana kalau alang sekali mari, kita manusia yang kedil ni walaupun ada banyak piti sekarang pun memang kita tak boleh nak selamatkan diri. Jadi fikir-fikirkanlah. Okey, itu adalah perkongsian hamba berkenaan dengan syok eksplorasi, dan ada sedikit beberapa perkara yang saya perlu jelaskanlah kepada semua. Okey, kita masuk bahagian topik yang kedua berkenaan dengan apa yang berlaku sebenarnya di antara hamba dengan Mak Yu. Okey, hamba kata boleh kata kita shock jelah sedikit penjelasan ni sekadar orang ambil itibar apa yang berlaku. Okey, memang sebenarnya pada bau-bau ni kita ada masalah dengan Mak Yu. Masalah apa yang berlaku tu, itu hamba takkan ceritalah sebab itu adalah rahsia tim burung hantu. Maknanya Amin-Amin sajalah yang tahu apa yang berlaku di antara hamba dengan Mak Yu. Orang kata biasalah dalam persahabatan ni ada suka, ada duka, ada manis, ada pahit, ada masang dan sebagainya lah. Dan hamba tak nak kata kejadian tu mungkin ada salah hamba juga dan mungkin ada salah daripada Mak Yu. Orang kata itu, orang kata tu normal lah, tu normal. Tapi sebenarnya macam hamba nak pesan lah, kalau kita nak berkawan ni, orang kata kawanlah dengan sebaik yang mungkin. Kita buatlah perkara-perkara yang boleh membuatkan ukhuwah kita ni sentiasa terjalin. Mana bagai contoh, kalau kita ada masalah, kita bincang, kita tanya kawan-kawan kita yang lain yang boleh menyelesaikan masalah kita. Bila kita ada masalah, jangan pergi rujuk pada orang yang memang orang kata ada negatif dia, yang tidak membolehkan, tidak boleh memberikan kita impak yang positif. Cari orang yang kita boleh percayai, orang kata untuk bagi kita kata-kata semangat dan sebagainya. Itu adalah perkara yang berlaku pada baru-baru ni. Sebab mungkin ada supporter yang perasan dok, sebab video, banyak video tu hamba jarang sebut nama Mak Yu. Hamba dok buat keluar pun dia dalam video hamba, dalam Facebook apa semua tu memang hamba dok keluar. Ya, memang orang kata pada masa tu, orang kata yelah, kita ni orang lelaki ada ego dia juga kadang-kadang dok. Dan pada masa ni juga bahaya sebenarnya, sebab setan suka setan suka tengok kita banyak sama-sama umat apa semua ni. Tapi orang kata panah tu panas sekejap je. Orang kata panah tu panas sekejap. Dan dengan adanya admin-admin yang sentiasa positif yang memberikan kata-kata semangat, orang kata berjayalah memupuk impak yang positif tu untuk kita cari jalan untuk kembali terjalin dalam keluarga burung. Ni bukan keluarga tau itu. Bukan keluarga dong ni. Ini adalah keluarga burung tu, bukan keluarga dong. Macam isteri dengan keluarga hamba pun orang kata ada yang tahu, ada yang dok. Tapi orang kata syukur alhamdulillah, doa-doa orang-orang yang baik ni Allah makbulkan. Dan baru-baru ni tu salah satunya kita buat camping dalam hutan tu, kita bawa Mak Yu, kita bawa Amin-Amin dan kita berbincang. Berbincang dengan ujian yang menimpa ni bukan untuk kita sahaja, untuk semua. Sebab itulah hamba dalam video ni hamba paparkan nilai persahabatan yang sebenarnya. Kalau ada masalah, kita bincang. Kalau mudok berakhir aku, muka buah aku. Kalau mudok suka aku, muka buah aku. Tapi ada juga orang komen yang hamba juga ada menerima PM lah daripada supporter. Dia kata hamba ni bergurau kasar dengan Mak Yu. Dia kata dia kurang suka tengok Mak Yu dibuli apa semua ni. Okey, sebenarnya hamba dengan Mak Yu ni orang kata isi dengan kulit, kulit dengan isi, itu lah lebih kurang. Betapa rapatnya kita ni, memang hamba dengan dia ni sentiasa bergurau kasar lah. Orang kata itu dalam video tu nampak kasar sikit je tu. Kalau duduk depan-depan gini, orang kata Amin-Amin burung tu je yang tahu guana kalau hamba gurau dengan Mak Yu ni. Tak guna ayat-ayat tu kasar lagi.
Memang ngaso. Hamba gurang dengan Mak Yu memang ngaso. Tapi jangan bimbang. Hamba tahu sebab Mak Yu kalau dia rasa kecil hati, kalau dia rasa dia akan kabur hamba. Kalau dia dok kabur tu makna kalau hamba gurau dalam mungkin dalam bentuk video apa semua tu bermakna gurauan hamba tu tak ada masalah dengan Mak Yu itu. Sebab kalau hamba ada juga satu ketika tu hamba pernah minta maaf ke dia. Minta maaf aku gurau ngasuk. Dia kata tak ada masalah ke. Tak ada masalah sebab hamba gurau-gurau gitu je sebab hamba doklah nak satu sensitivity dia kan. Contoh hamba kata pada botok ke doklah pada botok tu tak apa. Maknanya hamba dok setulah sensitivity macam keluarga dia ke tentang maruah dia ke apa benda ke memang hamba dok akan setuh bahagian sensitivity tu. Tapi kalau gurau-gurau gitu gurau-gurau ngasuk tu itu mungkin orang tengok gurau ngasuk dok. Tapi kalau orang Terengganu ni kalau gurau itu adalah gurauan yang paling manja. Orang Terengganu dok gurau macam lembut-lembut gitu dok. Ayat-ayat lembut gurau gitu dok memang dok. Macam apa? Macam ikan jerung nak lalu tu. Bukan gurau gitu. Tu gurau-gurau kenapa tu Terengganu, orang Terengganu ni gurau dia ngasuk. Tapi ngasuk itulah adalah gurauan yang paling manja. Jadi insyaAllah jangan bimbang kita sebab orang kata Mak Yu ni orang kata ada orang kata Mak Yu ni jadi bahang lah nak buat lawak. Bukan. Itu bukan bahang. Itu kutuk. Hamba tu terang dalam video ni. Tak ada masalah. Sebab orang kata Mak Yu sebenarnya dia suka dibuli. Dia suka dibuli. Dia suka dipergunakan. Dan dia suka untuk dikutuk. Tanya Mak Yu sendiri lah sebab apa dia suka hamba tak tahu. Kalau dia tak suka buat apa hamba nak buat lah dalam setiap kali dalam video tu. Sebab Mak Yu ni hamba pernah puji dia. Hamba kata yo muni aku kata yo macam hamba pernah puji Mak Yu. Yo muni baik walaupun muka tu dok. Ye dok leh hamba kata baik gitu. Ye jenis ngamuk ah. Ye lepo habis kusi. Ye terajang habis tuan-tuan kedai. Ye kata aku dok leh ke mu kata aku baik. Ye dok aku dok leh mu puji. Mu kena kutuk aku ke. Itulah gurau-gurau tu. Tu gurau tu jangan ambil sungguh pula tu gurau. Jadi itulah orang kata sedikit penceritaan apa yang berlaku Biasalah orang kata kawan ni ada ujian dia juga Orang kasih pun ada ujian, ada bini pun ada ujian Usahkan kita sebagai kawan pun ada ujian dia. Tapi insyaAllah kita akan bentuk satu ikatan yang baru dengan semangat yang baru. Tapi itulah ingat pesan dalam video eksplorasi tu. Kalau ada siapa-siapa yang nak menjatuhkan hamba, nak menjatuhkan tim buruh hantu ni, hamba kata silap lah. Sebab kita buat ni semua atas kejalan yang positif, jalan yang baik, kejalan Allah SWT. Tapi kita percaya walaupun kita ni mengorak langkah ke arah kebaikan ni, percayalah cakap hamba, memang masa ni ada banyak setan-setan dan iblis yang cuba membuat jalan lain untuk kita terpesong. Tapi macam mana kalau kita nak kekalkan berada di landasan ni? Di landasan yang betul adalah kita mempunyai orang-orang yang di sekeliling kita yang sentiasa yang positif. InsyaAllah semoga dipermudahkanlah segala urusan hamba, Aming-Aming dan semua supporter yang menonton video ini. Okey, jadi kepada semua itu sahaja video perkongsian dalam Unstore Story yang ketujuh ni. Dan insyaAllah hamba akan cuba mencari tempat untuk kita melakukan aktiviti eksplorasi dan kita akan mintalah sedikit kelonggaran daripada pihak-pihak yang berwajib. InsyaAllah kita akan terbitkan. Dan sebelum tu hamba nak kabur sikit. Ada juga orang komen bawah tu. Dia kata dia rindu nak tengok tim OH yang lama. Kuji, Kero, Adik, Amba dan Mak Yu. 5 orang ni. Jangan bimbang sebab kita berlima memang langsung tak dan kita masih lagi berhubung seperti biasa. Cuma kita tak boleh nak buat lagi aktiviti eksplorasi secara berlima. Sebab dalam Terengganu ni orang kata tempat-tempat dia tu orang kata kita tak jumpa lagi lah tempat yang rare untuk kita melakukan aktiviti eksplorasi secara berlima. Tapi insyaAllah kita akan cuba usahakan, kita akan buat tajuk dia tu reunion OH sama dengan awak-awak. InsyaAllah kita tak balau, kita tak benda. Memang kita masih lagi bergerak dalam satu pasukan. Okey, jadi kepada semua, wayang adalah hidup,
hidup adalah wayang. Skrip sudah tertulis dan direktornya adalah Allah yang satu. Jadi, kepada semua, jangan lupa like, share dan komen. Assalamualaikum.